Owan Bualemo kembali tampil malam ini di acara Akedmi Sahur Indonesia, yang tayang di stasiun televisi Indosiar. Seperti di awal Ramadan, kehadiran Owan Bualemo tersebut juga akan menampilkan penampilan terbaiknya, baik itu mengaji, maupun menyanyikan lagu religi. Tak hanya sendiri, Owan Bualemo juga akan ditemani langsung oleh beberapa jabolan terbaik Indosiar lainnya. Sosok Owan Bualemo, kian hari semakin menjadi pusat perhatian publik, setelah dirinya menaklukkan ajang dangdut The Academy 6 Indosiar, dan keluar menjadi sang juara pertama, dalam kompetisi paling bergengsi di tanah air tersebut. Informasi dan kabar terbaru dari Owan Bualemo, kian menjadi buruan masyarakat saat ini. Banyak masyarakat yang begitu antusias untuk mencari tahu info update tentang ia, baik itu secara langsung maupun lewat media sosial. Dari sekian kabar terbaru tentang sang jebolan terbaik dangdut Indosiar itu, ada satu informasi yang cukup membuat hati rakyat Indonesia bergetar. Bagaimana tidak, pemuda yang dulunya berprofesi sebagai buruh nelayan tersebut, bercita-cita ingin membangun sebuah masjid di daerahnya, tepatnya di kampung halamannya di Kota Bualemo. Cita-cita terbesar saya selama ini adalah, ingin membangun sebuah masjid di kampung halaman saya, ujar Owan Bualemo kepada awak media. Tentu saja, impian dari Owan Bualemo tersebut, seketika langsung disambut penuh pujian oleh segenap masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka, mengaku terkejut, dan tak menyangka jika Owan Bualemo, mempunyai impian semulia itu. Dikutip dari beragam komentar para netizen di media sosial, mereka ikut mendoakan, semoga cita-cita Owan Bualemo tersebut, bisa tercapai dengan segera. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Bualemo, kontestan asal Kabupaten Bualemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal Serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owan Bualemo lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoito, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Owan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Bualemo. Selain itu, Owan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya.